Masih di channel saya, di channel Alek Budi. Kita masih lanjut di video selanjutnya. Kita lanjutin video selanjutnya. Ini masih di Arca Etawafam, Mas ya? Arca ya, Arca Etawafam yang berada di Borobudur, teman-teman. Nah, kita akan liput cempe-cempe, Mas ya. Ya lepas sapih lah. Ada cempe tiga betina, teman-teman. Ini pasungnya bluer-bluer. Cukup lah. Mas. Cukup. Untuk breeding itu cukup kalau menurut saya. Ini rata-rata umur berapa bulan, Mas ini? Ini 4 bulanan ya? 4 bulanan. Ya, kalau ini 5 bulan. Ini 5 bulan. Nah, 5 bulan. Terus itu 4 bulanan. 4 bulanan. Ini mau dilepas nggak, Mas ini? Kalau cempe-cempe ini? Kalau cempe itu biasanya nanti ditunggu sampai doronya. Oh, sampai doro. Berarti ya, lepasnya sini doro, sampai doro ya? Ya. Soalnya kalau di sini kan cempe masih beli semua, Mas. Uh-huh. Jadi masih beli, belum produk sendiri. Uh-huh. Jadi nanti dilihat sampai doro, kira-kira mau ditinggal atau mau di ngelihat perkembang kambingnya, Mas. Iya. Kira-kira doronya itu cocok nggak buat breeding? Kalau yang anaknya induk tadi yang mana, Mas? Yang ini, Mas. Oh, yang ini? Ya, ini. Berarti ini hasil yang enggak hasil ya? Ini bawaan, ini, Mas ya? Ini bawaan, teman-teman. Cuma induknya itu saya lihatnya kok kupingnya itu kurang bagus, tapi kok anaknya kupingnya bagus. Keluarnya bagus. Jadi spekulasi lagi. Spekulasi lagi. Siapa tahu anaknya malah ngeluarin yang bagus, Mas ya? Iya. Yang lebih bagus dari ini, teman-teman. Kan ada katanya yang jantan cetak. Nah, siapa tahu ini babon cetak. Iya, benar-benar. Nah, ini baru di kompor ya. Kompor ampas tahu, Mas ya? Iya, ampas tahu polar sama. Kalau untuk sampai ini, purinya dari apa ini, Mas? Kalau yang babon tadi itu informasi itu anak lamusito. Anak lamusito? Iya, lamusitonya Pak To. Mm-hmm. Berarti ini cucu lamusito. Cucu ya, cucu lamusito, teman-teman. Berarti itu masih beli juga, Mas ya? Ya, ini beli dari Mas Sofian kali ke sini. Oh, Mas Sofian. Ya, jadi Mas Sofian, teman-teman. Saya sukanya beli cempe-cempe, Mas. Mm-hmm. Pembesaran. Dibesarin ya. Di sini kan sebenarnya kandang pembesaran, cuma masih kosong. Oh, gitu. Masih banyak yang kosong. Iya, masih banyak yang kosong, teman-teman. Ada tiga, terus yang sebelah sini ada lepas sapi juga, Mas ya. Ini sudah diri-diri. Diri-diri. Diri 6 bulan 7 bulan. Kalau ini belian juga ya? Ya, dulu beli. Beli juga. Nah, ini udah masuk diri-diri ini. Kalau yang sebelah sini kira-kira ada nggak yang mau dilepas? Ya? Rencana ini sama ini mau tak lepas. Yang mana? Yang dua ini? Ya, dua ini. Nah, ini dua ini, teman-teman. Dengan harga berapa, Mas? Kalau harga itu gimana ya? Apa rebukan aja di ya, belakang ya? Ya, privat aja kalau. Ya, privasi ya, Mas ya. Jual. Nanti bisa langsunglah menghubungi Mas siapa tadi? Mas Nugroho. Mas Nugroho. Bisa negosiasi ke nomor WA-nya, nanti saya cantumkan nomor WA-nya di kolom deskripsi, teman-teman. Mantap ini tuh. Kalau lurinya ini? Ini dari pasar dulu. Oh, dulu dari pasar. Ya. Ini malah nggak ada. Nggak ada ya? Nggak jelas gitu ya? Ya, kalau saya, kalau lurinya jelas itu rata-rata tak tinggal di kandang, Mas. Oh, rata-rata ditinggal? Ya. Memang dipertahankan ya? Ya, tak pertahankan untuk babon. Walaupun nyuwun sewu kadang kalah sama yang dari pasar, tapi tetap tak pertahankan. Pertahankan, karena udah tahu lurinya dari ya, mana ya. Benar. Terus ini ada juga ini. Ini insya Allah tak tinggal ini. Ini ditinggal di kandang. Iya, tak tinggal di kandang. Buat induk juga. Induk juga, calon induk juga. Karena emang mau kedepannya emang fokus ke breeding ya. Breeding. Terus kita lanjut yang sebelah sini ada dere juga. Ini kupingnya panjang, Mas ini. Ini ya, ini panjang. Beli juga dulunya, Mas ini. Ini beli dari Pak Sartono. Pak Sartono. Iya. Oh iya. Mungkin kerandanya Armada. Keranda Armada ini. Dulu beli umur 3 bulan, Mas. Lepas apa itu? Dengan harga berapa dulu? Ini dulu 5 juta ini. 5 juta? Iya, cempenya. 5 juta, teman-teman. Terus ini ada petak juga, betina. Nah,
ini peta, ini juga calon induk juga ini dari Wonosobo. Wonosobo. Dari Wonosobo dari Pak? Dari Mas Rino. Oh, Mas Rino. Mantap. Mas Rino dulu kawin sama jantannya Pak Menir kalau. Iya. Berarti ini ya bentar sekitar 5 bulanan lagi udah birahi Mas ya? Iya. 5 bulanan 6 bulan lah. Kira-kira kalau sudah poel itu kan dikawinkan. Iya. Emang maksim untuk maksimal apa? Kondisi dari rahimnya ya. Iya. Rahim kambing. Super mantap. Terus ini lanjut lagi. Ini betina juga. Ini babon suson. Oh, ini babon suson. Iya. Babon suson tapi ini babon. Jadi kalau cempe-cempe di sini ini sehari dapat berapa ini? Enggak pernah tak peras Mas, langsung tak sundulkan ke ini. Oh, langsung disundulkan. Ya. Jadi enggak diperah ya? Enggak. Untuk tambahan susuan cempe-cempe di sini. Ini ada juga betina. Ini betina dari Pak Arno Klaten juga. Oh, dari Pak Arno juga. Ya, ini informasinya putu lab, putu bejo. Putu bejo. Ya. Ini ada putu bejo juga, teman-teman. Ini dengan anaknya Nah, ini anaknya, teman-teman. Kalau anaknya ini dari apa? Ini yang bapaknya itu anak Kamandaka. Ini anak Kamandaka ini. Putu Kamandaka. Berarti ini putu Kamandaka ya. Ini udah berapa bulan Mas ini? Ini 2 bulan tanggal 6 besok. Ini dulu bulan. Dengan harga berapa dulunya itu? Mau disebutin enggak ini? Kalau ini masih keep aja Mas gitu. Oh, dikip dulu. Biasanya oh, udah, siap. Udah mahal dulu belinya. Berarti udah bunting apa udah bawa anak datang ke sini? Bunting. Bunting ya. Bunting 4 bulan. 4 bulan. Di sini langsung keluar itu anaknya jantan. Udah ada penawaran belum kalau cempe ini? Belum. Belum karena ada. Belum tak jual. Oh, belum dijual. Ya, karena ini satu cempe yang lahir di sini di kandang ini. Satu-satunya cempe ya? Ya. Dulu ada cuma ya saya yang paling suka ini. Oh. Soalnya kan masih belum ada yang benar-benar lahir dari anak jantan saya itu belum ada. Oh, belum. Jadi, masih tak tinggal karena lahir dari tanah kelahiran sini. Oke, untuk video selanjutnya kita liput untuk pejantan Mas ya. Saya tutup dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.